Dari sebuah package kota yang tak seberapa, ia tanpa ada sebarang taklimat atau sebagainya, tersimpan sebuah bilah SOG Seal XR, Studies and Observations Group, sebuah pisau lipat bertempur taktikal yang tegar yang diperbuat seluruhnya di Amerika Syarikat dengan pelaksanaan reka bentuk dan tentuan yang berfungsi dan berkemampuan untuk segala jenis misi. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Reka bentuk SOG Seal XR dioptimumkan dengan tampang mata bilah pisau lipat yang luas dengan kemasan Cerakote hitam di dalam bentuk mata pemangkas dengan tulang belakang membuncah sehingga ke hujung mata bilah dengan asahan saber dari besi premium CPM S35BN dan lekuk tanjakan ibu jari yang bergerigi dengan meradang bukan saja pada tulang belakang mata bilah malah meliputi seluruh hulu gagang dengan dahsyat. Ya, pada mulanya gerigi pada bilah memang agak menggigit, tetapi setelah digunakan, ya, genggaman menjadi lebih sebati dengan cengkaman yang tidak mudah terlepas. Tetapi sarung tangan tetap disyorkan, ya, untuk mengelakkan dari melecet, ya, semasa memotong. Panjang keseluruhan bilah di dalam keadaan terbuka 23.2 cm dan panjang mata bilah 9.7 cm, ia dengan panjang tajamnya mata bilah buat memotong 9 cm. Tampang kelebaran mata bilah 3.5 cm dengan ketebalan stok mata bilah 4.7 mm yang menirus kepada 0.97 mm. Ketebalan di balik tajam mata bilah pula 0.84 mm dari hulu ia kepada 0.58 mm pada lembung mata bilah dan 0.73 mm pada hujung tajamnya mata bilah. Berat keseluruhan bilah 231.5 gram yang memberi kiraan nisbah bilah kepada berat pada purata 0.48 yang memungkinkan berat pisau lipat akan menjadi penghambat untuk dibawa walaupun SOG Seal XR berkemampuan dan berkebolehan. Sisi hulu gagang SOG Seal XR diperbuat daripada GRN berwarna hitam yang membundar dengan jalinan yang berjalur kasar untuk cengkaman pada genggaman dengan gerigi pada kerangka pelapis stainless steel dan diperkasakan oleh kekunci XR dengan penunjang belakang dilengkapi pengetuk sebagai alat pemukul dan memusat mata bilah ke tengah dengan baik. Alur jari pada hulu gagang di raut ia dengan gerigi yang meradang buat genggaman yang padu dengan julur pelambung sebagai sandaran buat melindungi jari dengan genggaman yang menggigit dan tidak mudah terlepas semasa memotong dengan lebih terkawal dan selamat. Dengan panjang hulu gagang 13.2 cm dan panjang mata bilah 9.7 cm meletak nisbah bilah kepada hulu pada purata 0.75 yang menunjukkan keupayaan SOG Seal XR memotong dengan panjangnya mata bilah. Pengepit kocek yang lebar dengan nama SOG yang jelas ditera yang menyatu pada lubang tali pintal boleh diikat ke kiri ya dan juga ke kanan dan dibawa dengan mata bilah menunjang ke atas. Aksi mata bilah bergerak tangkas dengan tiga kerahan lancar di atas sangkar alas berbola. Yang pertama, kerahan dengan mengetik julur pelambung yang bergerigi, mata bilah akan menendang atau menganjal keluar dan mengetap pada jeruji kekunci XR dengan mantap tanpa ada goyang pada pangsi bilah. Kerahan kedua menggunakan butang gelonsor kekunci XR ya, di mana setiap kali butang gelonsor ditarik ya, mata bilah akan keluar sedikit dan diketap oleh berbola penahan siap untuk menendang keluar dengan hanya bergerak pada pergelangan tangan dan mata bilah akan melonjak keluar sepenuhnya. Dan kerahan ketiga dengan menolak lubang jari atau mengepit sambil menolak muka mata bilah secara bersahaja untuk mengeluarkan mata bilah dengan sepenuhnya
Mata bilah terkunci rapi dan tidak mudah terkeluar sehingga putangga lonsor ditarik ke belakang untuk menumbang turun mata bilah dengan pantas. Mata bilah boleh dikerah dari genggaman yang berbaling juga. Dengan hanya menghentak bilah ke bawah, mata bilah akan meluncur keluar sedia untuk beraksi. Kekunci XR telah berjaya meningkat naik faktor fidget SOG Seal XR ke tahap seterusnya dengan hebat. Perbandingan SOG Seal XR dengan pisau lipat seperti Cold Steel Formex Scout yang sama tegar dan perkasa, yang diperbuat dari besi Austen A dengan sisik gagang Grip X dan harga yang mesra pengguna, atau dibandingkan dengan Cold Steel AD10 yang sama hebat dengan tentuan yang lebih premium, ia bersama sisik gagang G10 dan besi CPM S35VN yang ampuh dengan harga yang lebih murah dari SOG Seal XR, ataupun dibandingkan dengan Coastal Recon 1 yang diperbuat seperti kereta kebal, ia bersama besi CPM S35VN yang kuat dengan sisik gagang G10 tanpa berlapik dengan harga yang jauh lebih murah dari SOG Seal XR dan juga AD10, atau perbandingan dengan pisau lipat seperti Spyderco Para 2 dengan mata bilah yang diperbuat dari besi CPM S35VN dan sisik gagang G10, atau perbandingan dengan Spyderco Enduro 4 yang menggunakan besi VG10 dengan sisik gagang FRN. Perbandingan dari segi ukuran seterusnya dengan pisau lipat yang klasik dari Ontario Knife Company, iaitu Ontario Red 1 dengan mata bilah di dalam besi D2 dengan sisik gagang G10 yang menggunakan kekunci pelapik, ataupun perbandingan dengan pisau lipat dari CVV seperti CVV Cogent yang menggunakan campuran besi bercorak Damascus yang dikimpal dengan sisik gagang Canvas Micarta. Kesimpulannya, SOG Seal XR adalah pisau lipat taktikal yang hebat dan perkasa yang boleh diharapkan di dalam segala keadaan. Dengan pembikinan yang kukuh dan tahan lasak, ia pelaksanaan kekunci XR yang mampu menahan daya tekanan 680 kg dengan 3 aksi mata bilah yang memperaga gelora bagi pisau lipat sebesar SOG Seal XR. Ya, biar saja gerigi yang meradang yang meliputi seluruh bilah buat cengkaman yang tiada bandingannya, yang nilai SOG Seal XR akan meningkat naik hanya jika sisik GRN ya, yang digunakan untuk mengurangkan berat keseluruhan bilah ia diganti dengan sisik gagang G10. Dan bagi pengguna atau peminat yang suka pada pisau lipat yang berukuran besar dengan pembikinan yang keterlaluan dan juga yang diperbuat di Amerika Syarikat, SOG Seal XR dengan mudah menjadi satu kemestian di dalam koleksi. Nama saya Sidi. Ya, dari Uncle Bus by Camping and Tools, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada video mingguan yang akan datang.